Dan anjuran di dalam membawa teman adalah yang minimum adalah 3 orang. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin membicarakan tentang adab-adab dalam bermusafir, di mana di antara adab bermusafir adalah membawa teman. Dan anjuran di dalam membawa teman adalah yang minimum adalah 3 orang. Disebabkan satu dengan yang lain dapat membantu, karena dalam bermusafir ini ada saja di perjalanan yang diperlukan orang lain untuk membantunya. Seperti kalau nak pergi mau cakap buang hajat, dia bawa barang. Siapa nak jaga barangnya? Kalau dia pergi ke pergi tempat yang dia kena bersendirian di situ, atau nak mengangkat sesuatu, atau apa-apa jadi kepadanya, ada teman yang boleh menjaga dan menyampaikan berita kepada ahli keluarganya. Ini adab dalam bermusafir. Hanya dalam hadis ini adalah lebih diutamakan bermusafir dengan 4 orang. Walaupun dalam hadis yang sebelumnya adalah 3 orang. Dan ini menunjukkan maratib, tahapan keutamaan dalam bermusafir. Antara 3 dengan 4, afdolnya adalah 4. Antara 3 dengan 2, afdolnya adalah 3. Antara 2 dengan 1, afdolnya adalah 2. Yani kalaupun mesti bermusafir 2 orang, lebih baik daripada 1. Kalau 3 orang, lebih baik daripada 2. Kalau 4 orang, lebih baik daripada 3. Ketika dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Dahlan As-Siddiqi, atau juga Al-Imam Abu Dawud yang menuliskan dalam kitab sunannya dan disyarahkan, bahwasanya kalau 4 orang, maka dalam setiap keperluan ada teman yang menemaninya. Contohnya, kalau dia ingin buang hajat di satu tempat, atau ingin berbuat sesuatu yang dia perlu barangnya diletak dan dia pergi. Kalau dia pergi sendiri, tidak lebih baik daripada bila mana pergi ada teman. Kalau dia pergi ada teman, lebih baik daripada pergi sendiri. Barang yang ditinggalkan, kalau dijaga oleh 1 orang, tidak lebih baik kalau dijaga oleh 2 orang. Jadi kalau dia pergi ada teman, barang yang ditinggal pun juga pun ada teman 2 orang, untuk tidak merasa wahsyah, tidak merasa dia keseorangan. Berbeza kalau 3. Kalau pergi buang hajat, maka dia pergi sendiri, 2 orang kan sini. Kalau ditemankan, yang jaga 1 orang saja. Tapi kalau 2-2 akan lebih ringan. Kesemuanya adalah adab untuk membawa keselesaan dan kenyamanan ketika bermusafir.